RPKAD bongkar rahasia pembunuhan massal yang dilakukan para pendukung Partai Komunis Indonesia, PKI. RPKAD juga menangkap 18 algojo PKI yang melakukan pembunuhan keji tersebut. Peristiwa itu terjadi pada bulan November tahun 1965. RPKAD yang dimaksud adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat, Kesatuan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, TNIAD, yang sekarang bernama Kopassus. Pada pertengahan Oktober tahun 1965, pasukan RPKAD dengan dipimpin langsung komandannya Kolonel Sarwo Edi Wibowo diperintahkan Mayjen Soeharto. Pangkostrat merangkap Pangkop Kamtip untuk melakukan operasi penumpasan gerakan tanggal 30 September di wilayah Jawa Tengah. Dikutip dari buku, Kronik 65, Catatan Hari per Hari Peristiwa G30S Sebelum hingga Setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang ditulis oleh Kunchoro Hadi dan kawan-kawan. Pada bulan November, tepatnya tanggal 17 November tahun 1965, surat kabar Kompas memberitakan tentang pembunuhan massal yang dilakukan oleh orang-orang komunis di desa Jambu Ceper Klaten. Dalam berita yang dimuatnya, Kompas mencatat, sepasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Peleton 1 dari Kompi Sembiring berkedudukan di Delanggu, telah berhasil membongkar rahasia pembunuhan massal yang dilakukan oleh gerombolan kontrarevolusi, Kontrev, G30S, terhadap 18 orang di Desa Jambu sebelah selatan pabrik gula Ceper. Menurut Kompas dalam beritanya, di antara para korban itu terdapat Carik yang dibunuh bersama anaknya dan dikubur dalam satu lubang dan seorang pemuda yang baru saja kawin. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh oknum Kontrev seperti biasanya dengan cara-cara di luar peri kemanusiaan. Masih menurut surat kabar Kompas dalam beritanya, mayat para korban diketemukan dalam dua buah kuburan di desa tersebut. Ketika itu setelah menerima laporan dari petunjuk tempat mayat itu ditanam, secepat kilat pasukan RPKAD melancarkan operasi. Mulanya, tulis Kompas dalam beritanya, pasukan RPKAD mengalami kesulitan karena masyarakat desa tidak membantu. Mereka sudah termakan kampanye bohong yang menyatakan tentara yang berbaret merah itu adalah tentara Nekolim. Jadi kalau datang supaya diserbu, tetapi RPKAD akhirnya berhasil juga menemukan tempat ke-18 korban kebiadaban kaum Kontrev itu. Bersama rakyat terus diadakan penggalian, mayat-mayat ditanam dengan 4-6 orang dalam satu lubang. Kemudian diserahkan kepada keluarganya masing-masing untuk dimakamkan secara wajar, tulis surat kabar Kompas dalam beritanya. Masih menurut berita yang dimuat di surat kabar Kompas, operasi lanjutan oleh RPKAD sekitar desa itu berhasil menangkap 18 orang yang menurut keterangan masyarakat setempat mereka itu algojo G30S. Pada tanggal yang sama, tanggal 17 November tahun 1965, menurut Kunchoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya, Kapten Hardio hendak menangkap Ketua Partai Komunis Indonesia, PKI, DN Aidit di Solo. Namun Aidit sudah pergi sehari sebelumnya. Operasi penyergapan pun gagal. Sehari sebelumnya atau pada tanggal 16 November tahun 1965. Kunchoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya, mencatat operasi pembersihan orang-orang komunis digelar di desa Kradenan Susukan Boyolali. Dalam operasi militer ini berhasil menangkap Kromo Dadi, tokoh Partai Komunis Indonesia, PKI, setempat dan seorang anggota Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, pelarian dari Jakarta. Hari dan tanggal yang sama, berita Antara memberitakan mengenai isu balas dendam Partai Komunis Indonesia, PKI, di daerah Yogyakarta, Surakarta. Operasi penerangan dan peringkusan yang telah dilakukan oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Ion F. Diponegoro, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrat, dan Kesatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, lainnya serta dibantu masyarakat telah berhasil dengan gemilang di wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Operasi tersebut telah mengetuk hati pimpinan PKI dan ormas-ormasnya di sekitar Prambanan Yogyakarta untuk membubarkan diri. Namun,
Kemudian terdengar santer ada isu yang mengatakan bahwa mereka, PKI, akan bergerak dan mengacau lagi jika ABRI telah meninggalkan Prambanan. Secara puitis, kelompok penebar isu tersebut mengatakan, cengerang-cengerang, ento-ento, sakniki dereng mas, enteno mengko, atau dalam bahasa Indonesia artinya sekarang belum mas, nantikan kalau waktunya tiba. Menurut keterangan Camat Prambanan, oknum-oknum penyebar isu tersebut kini masih dalam pengejaran oleh pihak ABRI. Maka, rakyat di sekitar Prambanan atau Yogyakarta Surakarta telah dilatih oleh Yon F. Diponegoro supaya mereka bisa lebih siaga dalam menghadapi segala kemungkinan. Pada tanggal dan hari yang sama juga dikabarkan bahwa Operasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, di Surakarta, telah berhasil menemukan sebanyak 13 pucuk senjata otomatis dan 6 senjata lainnya. Berikut pelurunya, ketika diketemukan senjata-senjata tersebut masih dalam kondisi yang baik. Menurut keterangan Humas Komandan Daerah Kepolisian, Komdak, 9 Jawa Tengah, Kompol Walujo Martopo, senjata-senjata tersebut diketemukan dan digali oleh Dandim Surakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Sarwono. Senjata-senjata tersebut diketemukan di ruangan kamar tidur seorang gembong Gestapo yang bernama Parto Diharjo, di Desa Gambiran Karang atau Makam Aji Kartosuro. Selain di kamar, senjata-senjata itu juga ditemukan di kandang ayam. Menurut keterangan, Parto Diharjo setiap harinya adalah tukang becak dan sekaligus aktivis pemuda rakyat di kampungnya. Dia masih dalam pengejaran oleh pihak yang berwajib. Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya juga mencatat pada tanggal 16 November tahun 1965. Anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, dan pemuda rakyat di Jawa Timur ditangkap. Dijelaskan juga oleh Pusat Penerangan Angkatan Darat bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ABRI, telah berhasil menangkap 980 orang anggota PKI atau pemuda rakyat dan menembak mati 50 orang lainnya dalam suatu operasi pembersihan. Peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November tahun 1965 pagi. Ketika sejumlah anggota PKI dan pemuda rakyat yang sedang melakukan pemasangan rintangan di jalan-jalan dengan menggunakan pohon-pohon randu di daerah Desa Wonorejo, Kediri, kegiatan ini kemudian diketahui oleh patroli ABRI. Oleh ABRI, mereka diminta untuk menghentikan kegiatannya. Namun mereka malah melakukan perlawanan. Maka kemudian terjadilah penembakan dan penangkapan terhadap mereka. Sementara itu, dalam operasi di Cilacap, ABRI telah menembak mati 2 gembong PKI di wilayah ini, yakni Gimin dan Karang Pucung. Selain itu, Pusat Penerangan Angkatan Darat juga menerangkan bahwa telah jatuh korban 4 orang anggota pemuda rakyat yang tewas dalam bentrokan dengan pemuda Ansor di daerah Musi, Krogak, Bali.